Hai semuanya, kembali lagi dengan aku Yuli Febriana. Alhamdulillah ya guys, ini awal puasa. Video ini diambil pas hari Selasa awal puasa ya. Pertama puasa, alhamdulillah aku dapat orderan snack dus dan satu dusnya itu harganya 8.000. Isiannya itu ada 4, ada dadar gulung, risol sayur, donat gula dan gabus ya. Ini aku mulai jam 7 pagi setelah selesai jualan pagi-pagi ya. Walaupun bulan puasa aku tetap jualan, ada yang pagi dan ada yang siang ya. Jadi dua kali ya jualannya, karena ada menyesuaikan warungnya ya. Dan tadi selesai jualan pagi dan lanjut aku belanja ke pasar. Dan ini aku bikin pesanannya mulai jam 7 ya. Pertama aku bikin isian dadar gulung dulu. Untuk isiannya ini isian kelapa. Tadi aku larutkan gula jawa dan gula pasir. Setelah itu ditambahkan dengan satu butir kelapa parut yang sudah dikerok ya. Ini kita masak sampai matang. Lanjut ini saya sambil bikin isian risol sayur ya bun. Ini wortelnya setengah kilo dan kentangnya juga setengah kilo. Ini kita kupas lalu kita nanti potong dadu-dadu ya. Dan untuk sebelahnya ini ada adonan donat. Tadi suamiku udah bikin ya, dia bantuin. Jadi tadi dia udah nguleni adonan donat dulu sebelum berangkat ke pasar. Kita sambil bikin isian risol ya bun. Ini kita potong dadu, kentang dan wortel. Di pesanan kali ini untuk harga jualnya itu kalau donat 1.500, risol sayur 2.000, dadar gulung 1.500 dan untuk gabusnya juga 1.500 ya bun. Jadi kalau dapat orderan itu terkadang menyesuaikan budget pelanggan juga ya, customer menyesuaikan juga. Kalau untuk bikinnya itu kan bisa dikecilin bisa dibesarin ya, menyesuaikan budget orang ya. Jadi ini saya tadi jualnya harganya segitu ya bun. Lanjut kita bikin isian risol ya bun. Setelah tadi dipotong dadu semua isiannya, lanjut kita masak ya. Kita panaskan wajan, masukkan minyak. Ini kita tumis bumbunya. Untuk bumbu halusnya ini ada garam, merica dan bawang putih ya bun. Ini kita tumis sampai harum. Lanjut masukkan sayurnya ya bun. Ini wortel dan kentang saya masukkan sekaligus aja ya bun. Jujur ini saya sambil mengejar waktu ya, karena tadi saya mulainya jam 7 dan jam 2 ini harus udah siap diantar. Ini kita tambahkan sedikit air ya. Ini sambil membuat isian risol, saya sebelahnya juga sambil membuat kulit dadar gulung ya bun. Ini biar selesai tepat waktu ya. Ini saya tambahkan bumbu sasa, masako, garam dan gula ya bun, gula pasir ke dalam isian risol. Lanjut ini karena donatnya sudah mengembang, saya pegang donat ya bun. Ini isian risolnya sudah jadi, kulit dadar gulung sudah jadi, isian dadar gulung juga sudah jadi ya. Tapi karena ini donatnya sudah mengembang, jadi saya lanjutkan ini dulu ya bun. Ini setelah tadi dibuat sama suamiku, udah diuleni ya, ini udah mengembang. Lanjut saya bulat-bulatkan ya bun.
Ini kalau donatnya ini donat gula ya. Ini saya sengaja donatnya saya bikin agak banyak karena nanti sekalian buat anak-anak ngaji ya di sini. Lanjut setelah membulatkan donat, ini kita tunggu donatnya mengembang lagi ya Bun. Yang kedua kali, ini saya sambil mengisi dari gulungnya ya. Setelah kulitnya tadi udah selesai dan isiannya ini kita isi ya. Seperti ini ya Bun. Untuk snacknya ini ada 32 dus ya, dan satuannya itu 8.000. Lanjut, ini donatnya sudah mengembang ya Bun. Ini kita goreng. Ini apinya kecil ya. Karena ini udah jam 11 siang, lanjut saya membuat jualan saya dulu ya Bun, onde-onde. Ini jualan harian ya Bun, karena bulan puasa jadi jualannya ada dua kali, ada pagi dan ada siang ya. Karena ini ada warung yang bukanya pagi dan ada yang buka siang. Jadi karena yang buka siang ini saya bikinnya mulai jam 11 ya. Ini saya bikin onde-onde. Jadi sambil membuat pesanan sambil jualan juga ya Bun. Jujur ya Bun, tadi saya mulai jualan itu yang pagi dari jam 3, saya udah bangun sahur sekalian buat jualan, selesainya jam 6 dan jam 7 lanjut untuk pesenan ya Bun, dan sampai sekarang saya belum selesai juga ya. Dan ini saya lanjut juga membuat kulit risol. Dan setelah kulit risolnya jadi, lanjut kita isi ya Bun. Ini kita isi dengan sayur yang tadi ya. Untuk donatnya ini saya sudah bungkus tadi dan sudah ditaruh dengan gula juga. Dadar gulungnya juga sudah siap. Dan ini risolnya ya Bun. Dan satu lagi nanti gabus tinggal dibungkus ya.
Untuk video risolnya ini maaf ya bun, saya skip untuk manirnya dan gorengnya karena ini nggak keburu ya bun. Saya juga ngejar waktu sambil jualan juga. Ini jujur aja saya udah lemes banget ya, nggak tahu kenapa, apa karena puasa pertama ya bun. Jadi ini mulai jam 3 pagi sampai sekarang belum selesai, aku lumayan lemes juga ya bun. Dan ini yang terakhir, kita tinggal packing ya. Ini isiannya ada dadar gulung, risol sayur, gabus, dan donat gula. Jujur aja ini aku udah ditelepon sama yang order ya, karena aku udah jam 2 ini belum selesai juga. Dan ini anak aku juga ikut bantuin ya, alias ngerecokin ya bun. Buat bunda-bunda, sekian video dari saya ya, semoga bermanfaat. Dan buat kalian semua yang sedang menjalankan ibadah puasa, semoga lancar. Dan saya Yuli Febriana, mohon maaf lahir batin ya. Buat kalian semua, jangan lupa like, comment, subscribe. Terima kasih.